menanti-nanti. Bila ku cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi.
Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal.
maju-maju ah. Ngobrol dulu, ini rengga aja. Bagaimana nih soal objek kita? Itu gantian-gantian. Maju, maju, maju. Baru dapat 4 liter nih. Bang. Iya. Iya, di kampung Bali itu. Jangan lupa. Bucak sore aja. Kita telah menikmati serangkaian lagu-lagu keroncong. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta. Kita menantikan sekarang warta berita tepat 13 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang mahal sekali, Pak. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk sopsi, ikut-ikutan bernasakom, biar naik pangkat, naik golongan. Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Loh, kok lewat depan? Pintu samping dikunci, Bu. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasanya, Bu. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita perteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman komunis, sopsi, sana semua itu. Kalau bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong seperti putra Nabi Nuh. Tidak lama lagi, Hanif akan jadi orang. Insinyur pertanian. Insya Allah, dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam keimanan. Membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim. Lo mau ngapain? Lo mau ngapain? Jangan lepuk! Satu-satu!
dalam. Ini bocah berarti ini berinci banget sih lagi lo. Thank you.
inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan didahului. Menurut kawan Aidit, isi Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, Pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi, Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Terus, kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis, saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal bagi Nikolim dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu. Apakah ajal Bung Karno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim Dr. RRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan kup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo, Untung di sini. Kawan Ketua Edit berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer. Dua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti-parti, yang komunistofobi. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, Kereta Api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang calon. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Infanteri Latif, Komandan Brigif 1, Kodam 5 Jaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Kita koreksi? Saya kira cukup. Tidur semalam. Tuh mereka bubar. Jadi kawan Sam, tempatnya sudah pasti. Sudah. Dari kawan Aidit tidak ada pesan? Tidak ada.
Sudah, kawan Sam. Sudah. Sebelum Ketua Edit berkomentar, saya ingin kawan Sam lebih dulu menilai karya saya ini. Tapi bagaimanapun, semuanya tergantung pada perkembangan kesehatan Bung Karno. Sesuai Ketua Edit, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Dan kita akan melalap setiap kesempatan yang lewat. Tapi yang penting, kita harus bisa mengusahakan sedemikian rupa agar pada 17-an nanti, Bung Karno tetap berpidato, bagaimanapun sakit beliau. Karena kalau tidak, jenderal-jenderal kabir itu pasti akan lebih sigap lagi bekerja. Selanjutnya, Paduka Yang Mulia Presiden, pemimpin besar revolusi, Bung Karno, akan memberikan amanat. Hidup Bung Karno! Habis sama sekali. Saya sudah bilang kemarin, beras dari Dek Gunawan sudah habis. Saya tidak bicara soal beras. Saya bicara soal negeri ini. Bung Karno sedang dihabisi. Negeri ini sedang dihabisi. Komunis bergerak seperti setan yang tidak kelihatan. Dan Bung Karno asyik dengan dirinya sendiri. Kamu dengar pidatonya tadi? Pak. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kalau ngomong, dilaporkan tetangga, baru tahu rasa. Berhenti itu terben-terbenan. Orang disuruh Pak Guru latihan kok. Mau perang apa negeri ini? Suara terben tiap hari. Oh ya, siapa yang senang bunga? Saya! Ya, bagus ya. Nah, sekarang kita bermain di luar ya. Tapi bangkunya dibereskan dulu. Hooray! Mainannya juga jangan lupa ya dirapikan. Ya, ya deh! Ayo, Andi. Nah, ini Dodo nih, bangkunya belum dimasukkan. Ya, Cik. Jangan dorong-dorong dong, kan satu-satu. Nah, sekarang kita menyanyi bersama-sama ya. Lagunya baris dua-dua, ya. Pada hari Minggu. Ya. Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu ku suruh ayah ke kota. Naik delman istimewa untuk dimuka. Dudukkan tentang kopi yang Jangan bersalahkan saya, ayo nyanyi. Tik 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 tik
kita akan tinggal di mana, Mak? Kita coba cari makan di Jakarta. Jakartanya mana, Mak? Jakarta, ya ini Jakarta. Jakarta kok begini? Begini apa? Begini. Ayah. Bermain di luar, ya. Tapi bangkunya dibereskan dulu. Mainannya juga jangan lupa, ya, dirapikan. Ya, Cik. Ayo, Andi. Nah, ini Dodo nih, bangkunya belum dimasukkan. Ya, Cik. Jangan dorong-dorong dong, kan satu-satu. Nah, sekarang kita menyanyi bersama-sama, ya. Lagunya baris dua-dua, ya. Pada hari Minggu, ya. Satu, dua, tiga. Sawah kita direbut orang, Mak. Mereka orang-orang jahat, tidak beragama, tidak berbudi. Mak. Ya Allah. Bapak orang baik, mantri air yang baik. Siapa yang membunuh Bapak, Mak? PTI, komunis, jahat mereka. Lalu kita akan tinggal di mana, Mak? Kita coba cari makan di Jakarta. Jakartanya mana, Mak?
Jakarta, Jakarta, ya ini Jakarta. Jakarta kok begini? Begini, 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 apa? Begini, 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 begini. Ayah. Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang, saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua. Bukan berarti saya meragukan mengenai Dewan Jenderal. Dari mana ketua mendapat info mengenai hal itu? Terus terang saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing-mancing kita sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya minta ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan, Kawan Nyono. Untuk sementara pertanyaan saya sama seperti yang dikemukakan Kawan Sakirman. Kalau begitu barangkali Kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan memukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan Kawan Insinyur Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dan yang lebih penting, apakah hal itu sudah dicek kebenarannya? Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro? Dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita, bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira, saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Dan saya kira, tidak. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Hari ini harus kelar ya, kalau perlu lembur sampai malam. Baik, Pak. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subandrio. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisastro Amijoyo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai.
Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita, karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani, tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir, karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Tiap hari ada saja penduduk yang mati. Betul-betul daerah yang subur untuk komunis. Berbahaya sekali. Gunung Kidul itu betul-betul gundul. Kelaparan di mana-mana. Ketika kami memasuki desa itu, berpasang-pasang mata yang cekung itu memperhatikan karung beras yang kami bawa. Sebentar, Bapak mau tanya dulu, riset kamu bagaimana? Sudah rampung apa belum? Belum, Pak. Belum. Ongkos begitu banyak sudah kami keluarkan. Dan kamu bilang riset belum selesai. Kapan kamu mau nyandang titel insinyur? Pak, anak cuci muka saja belum sudah dicaci maki. Bapak yang mengajarkan agar kita lebih mementingkan orang banyak daripada diri sendiri. Baiklah, lalu kenapa kamu pulang kalau memang belum selesai? Saya dengan dua kawan yang lain sepakat untuk pulang lebih dahulu. Dan rencana kami akan menyampaikan laporan mengenai masyarakat Gunung Kidul yang kritis itu kepada Departemen Sosial. Kami mahasiswa-mahasiswa tidak patut tinggal diam menghadapi keadaan ini. Penyakit dan kelaparan di mana-mana. Rakyat jelata betul-betul menderita sekali. Dosa rasanya membiarkan kemiskinan di negeri ini. Dosa rasanya. Sebelum kita tutup sidang Politbiro ini, yang diperluas. Ya, yang diperluas. Saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan yang telah kita sepakati. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan KUB Dewan Jenderal, lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti Kabinet Wikora. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam D-nya, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah, terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Nyono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di Lubang Buaya. Dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Thank you.
Sudah sama seperti ayah? Sudah sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua sama. Tapi Ade tidak punya bintang-bintang seperti ayah. Tunggu. Aduh, anak mama bukan main. Sudah, cakep. Tuh, nggak ada. Apanya nggak ada, Fia? Ade mau bintang di dada. Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Tapi boleh Fia buatkan besok, kalau Ade lebih pintar berhitung. Ayah pulang tuh. Mana bisa, ayah kan sibuk. Ayah, Ade mau bintang yang banyak. Baju Ade mau seperti ayah. Ya, Yanti ikut belajar menari, boleh kan? Latihannya sore kok. Ade juga mau nari, tapi Ade mau bintang dulu. Fia bilang besok Fia mau bikin bintang buat Ade. Kompir bisa baca surat dalam gelap. Kompir berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat. Dari Medan pasti. Kok baca surat kok kayak berdoa? Tunggu. Sekarang tutup mulut dulu ya. Sampai selesai baca surat. Tapi yang untuk tutup mulut tidak ada. Paling bisa. Emang yang buat tutup mulut apa coba? Jari? Nggak ada. Tuh terbuka. Nih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mana-mana di dalam sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan, para perwira
yang progresif, revolusioner, terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Dalam Brigif 1 Kodam 5 Jaya, sangat disesalkan. Tidak ada anggota pasukan yang saya idolohi. Tapi saya optimis mampu manfaatkan pasukan saya demi gerakan ini. Pokoknya saya siap. Dalam pasukan kesatuan pengawal pemimpin besar revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada 2 kompi yang saya idolohi. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Jadi kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60 ribu orang yang terdiri dari Depat, Kodam, Kodim, Kostrat, dan lain-lain, termasuk RPKAD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno bahwa pasukannya Batalion 454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Dalam hal apa saja, kita harus hati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan boleh dikata tidak dikenal, sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai komandan Satwa Cakrab. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno, maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Telah memanggil sebagian besar anggota Kabinet Mikora, serta membicarakan khusus dengan Waperdam 1 Mendu Dr. Subandrio, Waperdam 3 Harul Saleh, Menko Hankam Jenderal Nasution, dan Menko Wakil Ketua MPRS TN Aidit. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno meminta laporan-laporan dari para pembantu-pembantunya sehubungan dengan akan diadakannya sidang paripurna kabinet di Wikura. Sementara itu, Minggu malam 20 September yang lalu, Waperdam 1 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam sambutannya pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-6 Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Sarbu Sopsi di Gedung Pemuda menegaskan dalam masa pelaksanaan ideologi sekarang ini sudah waktunya bagi kita semua untuk memberantas kaum kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, pencoleng kekayaan negara, dan kaum koruptor. Supaya tidak memperluas front, menurut kawan Aidit, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Harul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Penjahitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya, dan kawan Letnan Kolonel Untung silakan menanggapinya bila perlu. Letnan Kolonel Untung yang nanti akan mengetuai gerakan ini, silakan mengoreksi. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan ketiga Komando Basis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati.
Komando Penguasaan Kota diberi nama pasukan Bima Sakti akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Basis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco atau Pringgondani. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Sukardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini di Kalimantan Barat sebagai Pangku Perempat akan datang tidak lama lagi. Silakan teruskan, Kolonel Latif. Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Kapten Suradi tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Mayor Gatot? Untuk sementara belum ada pertanyaan. Atau barangkali Letnan Satu Dularif? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah. Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi ini. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan Satu Dularif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Permisi dulu, Mas. Kawin gantung itu sebetulnya lebih berat daripada kawin betulan. Kalian harus pandai-pandai menahan diri dari segala godaan. Harus pandai-pandai menabung, menyiapkan diri, menyiapkan segala-galanya. Apalagi zaman sekarang, zaman edan. Kalian tidak perlu ikut-ikutan edan. Cukup tetangga-tetangga kalian saja yang edan. Dan tidak usah sedih, karena malam ini kita pesta sangat sederhana. Untung saja kita tidak makan kerikil. Untung kita tidak makan buntur, Bu. Harus ada orang kuat yang berani merubah keadaan ini. Bagaimana mungkin kita akan mampu mengawasi angkatan kelima? Apa tidak semeraut nanti? Dan apa OPR tidak cukup? Kacau. Sudahlah, semua ini masalah politik. Dan biangnya adalah PKI. Yang kita sayangkan, bahaya komunis ini bukan saja tidak dibendung, malah diberi peluang oleh Nasakom. Contohnya sudah dikelain, Bok. Contohnya saya sendiri. Terus terang, tidak masuk akal saya bahwa seorang komunis bisa sekaligus seorang Pancasilais. Dan bagaimana mungkin seorang prajurit yang Saptamargais bisa mempertahankan Pancasila kalau ia seorang komunis? Kalau suasana begini terus-menerus, bisa meledak. Kopinya, Mas. Bukan tidak mungkin. Perang saudara yang selama ini kita hindari, Mas, bisa menjadi malapetaka. Dan Indonesia sebagai satu kesatuan akan hancur. Selalu saling mengerti. Keadaan ini lebih celaka lagi. Karena hampir semua koran menjadi trompet komunis dan negara-negara komunis. Pemerintah dan Bung Karno
dengan segala manipul Usdek dan Nasakomnya sedang masuk perangkap Subandrio dan Aidit. Sementara situasi ekonomi kita semakin menjadi kembang-kempis dan semakin memberikan peluang bagi komunis. Bajunya raja-raja itu bagus-bagus ya, Mak? Ya bagus, raja. Makanannya enak-enak. Enak-enak, semuanya enak-enak. Sedap-sedap. Ayo tidur, dongengnya besok lagi ya. Tiap hari raja makan ayam ya, Mak? Makan segala macam. Ayo sudah tidur. Besok kita harus bangun pagi. Kalau tidak, nanti disiram lagi sama yang punya toko ini seperti kemarin. Saya kira mulai malam ini saya harus membiasakan. Sekalipun resminya saya ini Brigjen, tapi dalam gerakan ini saya wakil Saudara Untung. Perkenalkan saya, Suparjo. Untung. Sukses. Saya minta maaf karena rapat terpaksa menunggu saya. Latihan upacara di Senayan agak larut baru selesai. Kalau begitu, lebih baik langsung saja dimulai rapat ini, mengingat waktu semakin mendesak. Pertemuan kita malam ini akan merupakan pertemuan kita terakhir di sini. Karena besok, kita harus sudah siap di pos masing-masing di Lubang Buaya. Karena itulah, semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober. Dan jam D kita jam 4 dini hari. Ade mau ikut Om Pierre.
Ikut kemana? Semarang. Emang mau apa? Besok, Mama Umpier ulang tahun. Dapat hadiah dong. Oh iya, banyak. Kok hari ini Ade belum dapat hadiah dari Umpier? Oh iya, Umpier hampir lupa. Sebentar. Nah. Terima kasih Om Pierre. Kecil tidur. Aduh, taruh tidur. Papi, papi. Enda, hati-hati jatuh. Lelanya ya. Dah. Adek, badannya masih panas kok. Eh, masuk. Adri. Jelas sekali bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh Gerwani PKI dan pengerusakan terhadap rumah Gubernur Wiono di Surabaya merupakan aksi-aksi yang membahayakan Republik. Dilihat secara keseluruhan, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dengan berbagai aksi sepihak oleh PTI PKI sudah hampir dapat dipastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin resah. Besok secepatnya kita melaporkan semuanya itu kepada Presiden. Kita menghadap bersama-sama. Ya, halo. Sedusnya nggak ada. Sedus yang mana, Em? Yang Bustar? Kan dipinjam Mbak Nuni. Ya, kan sama-sama platnya Krivicat yang Spanyol. Aduh, Non, mbok ya putar lagu yang lain saja. Bapak sedang terima tamu, kan? Yun! Edi sama mbok Milah ya. Ibu ke Suropati. Hati-hati, mbok. Nggih, Bu.
Tepat! Serap! Serap! Cepat! Siap! Pasukan! Cep! Tiga mahal! Gek! Hari! Jalan! Malam apa ini? Malam Jumat. Jumat apa? Jumat Legi. Kenapa? Enggak, lebih baik kita tidur.
ditaruh di sini toh, Pak? Iya, no. Biar kalau situ dandan selalu lihat saya. Ah, Bapak. Masih demam? Sedikit. Tidurlah. Sudah minum obat. Syukur kalau begitu. Besok juga sembuh. Masih sakit, Mas? Kok malah nanya? Mau minta apa? Kalau masih sakit, mau tidur. Kok malah bekerja? Justru karena sakit ini enggak bisa tidur. Isap cangklong saja enggak bisa. Tidurlah situ dulu. Kabar apa itu, Mas? Rencana museum perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan toh? Cantik dia dan pintar. Kok berangkat malam-malam toh? Ikut Omnya Wondo, Bu, gratis. Jadi kamu mau melanjutkan riset? Tidak cuma itu, Pak. Saya ingin bekerja membantu petani-petani miskin di Gunung Kidul. Hanya dengan kemakmuran, paham komunisme bisa dibendung.
Begitu kata Bung Hatta. Saya harus melakukan sesuatu. Kecuali itu, tentu saya akan melanjutkan riset. Lalu temanmu yang satu itu? Firman akan tetap tinggal di Jakarta bersama Wondo. Mereka akan terus mendesak Departemen Sosial. Selain itu, mereka mempunyai rencana di sini. Mahasiswa-mahasiswa mempunyai rencana untuk menghadapi situasi yang gawat. Jangan lupa nasihat Bapak. Bima. Malam ini kita akan bebas dari penderitaan. Ada burung siti di ruangan ini, perasaan saya tidak enak. Mimpi kamu. Tadi sangat jelas suaranya. Sudahlah, tidur. Thank you.
malam ini. Hidup atau mati, semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas. Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1 lewat 30 menit. Jam D kita tetap jam 4 tepat. Dan jam D1 adalah jam 3 tepat. Jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan kup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu hidup atau mati. Jalan. Pasukan dengan sasaran Nasution dipimpin oleh Perda Syahurup. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Maijen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Maijen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Maijen Esparman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarda Sutarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Gajah tetap kota. Saya kira langsung saja cek dan temui Panglima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Diselipi Bapak cukup aman kan? Aman.
Kita harap saja segala sesuatunya akan berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Kawan Suparjo kelihatan ragu-ragu. Saya punya naluri militer yang kuat. Ada satu hal dasar yang kita lupakan dalam menyusun rencana kita ini. Kita selalu memperkirakan segala sesuatunya berdasarkan angka-angka dan perkiraan-perkiraan kita. Dan tak sekalipun kita mencoba memperkirakan kemungkinan-kemungkinan lain. Partai kita jelmaan dari suatu kebudayaan pikiran, kawan. Kebudayaan pikiran yang konsekuen. Segala sesuatu telah diperhitungkan secara masak. Dan kita, kawan, bukan saja terbesar di Indonesia, tapi di Asia. Sekarang jam 03.04. Siap! Pasukan! Siap! Lanjut! Sekarang! Nurdin, untuk Mas Dio. Johnson, untuk Yang. Singer, untuk Panjaitan. Toyota, untuk Sutoyo. Masing-masing harus hafal ketujuh nama-nama samaran. Thank you.
Pagi-pagi nanti. Jangan sampai telat, Bung Parjo. Untuk menghadap presiden adalah Bung sebagai wakil pimpinan. Ditemani oleh Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Sukardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Saya kira itu bukan soal yang terlalu penting. Sebelum itu, saya sedang memikirkan operasi yang dipimpin oleh Letnan Satu Dul Arif. Jangan risau. Malam ini sejarah sedang bergerak. Bereskan semuanya, Kolonel Latif. Ya, mudah-mudahan. Kelihatannya sih lancar. Saya harap Jakarta malam ini pulas tidurnya. Optimis saja, kita bergerak tepat saat maling-maling bergerak. Semuanya pasti kesirap revolusi kita. Kabir-kabir itu pasti sedang nyenyak dalam mimpi borjuasinya. Thank you.
Dek. Fia. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Saya Nasution. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Nasution. Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Den. Edi mau ibu, Mbok. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak, ya.
bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat.